selesai semua kasih dulu dong. Teman-teman nih, teman-teman pasti kan penasaran kan yang suaranya Citra tuh siapa yang isi? Nih yang isi suara Citra namanya Baba. Ini tuh adiknya Reska. Salam coba ke teman-teman. Hai semua teman-teman. Nama aku Baba. Jangan Kavin dong, pasti kamu yang ngomong nama aku Baba gitu. Nama aku Baba. Hai, kita mulai aja ya. Jadi ini buat channelnya Divin Super nih. Jadi kita di sini cuman buat dubbing suaranya doang ya, buat teman-teman bisa belajar gitu. Kita mulai nih. Yuk, pertama nih, baca dulu, Bang. Tunggu. 1, 2. Ivan, aku datang, Ivan. Aku sudah terima surat cinta kamu, Ivan. Aku udah pakai gaun mewah yang kamu minta, Ivan. Nah, jadi tuh kalau suaranya udah gini, biasanya Kavin tuh ubah suara dia ada. Jadi suaranya di style ketiga nih, teman-teman bisa dengar ya. Nih. Nah, suaranya imut-imut gitu loh. Nah, terus pasti teman-teman nanya nih lah, Ivannya siapa yang isi? Yang isi ya Kavin, tapi suaranya tuh susah banget, mesti ditekan. Nih, lihat ya, suaranya pasti akan jadi beda. Apa? Nih, Citra, kenapa Citra bisa datang ke pantai ini, ha? Kenapa bukan si Angel yang datang? Oh, suaranya Ivan ya. Nah, ini ntar tayang di Vin Super. Ayo lanjut, biar cepat yuk. Nah, ngomongnya jadi si Citra ini ngomongnya tuh kayak senang-senang gitulah. Kamu tahu nggak, gaun ini 150 juta, Ivan. Ini gaun aku beli khusus buat ketemu kamu, Ivan. Gitu ya. Ya. Kamu tahu gak, gaun ini 150 juta, Ivan. Ini gaun aku beli khusus buat kamu. Iya, tunggu dulu, tarik nafas dulu. Ya, ulang ya. Yuk. Kamu tahu gak, gaun ini harganya 150 juta, Ivan. Ini gaun aku beli khusus buat ketemu kamu, Ivan. Nah, lanjut. Ivan ya. Jadi si Ivannya di sini tuh marah dia. Bukan marah, dia kaget. Nah, Citra, aku mau tanya, kenapa kamu bisa datang ke pantai ini? Terus kenapa kamu kesini pakainya gaun, Citra? Apa jangan-jangan kamu terima surat cinta itu ya? Apa jangan-jangan si Bangun kasih kamu surat cintanya ya, Citra? Aduh, lagi batuk. Kalau suara Ivan tuh susah banget. Tuh ya, potong di tengah ini. Sip. Kita potong. Jadi pertanyaannya, apa jangan-jangan? Nah, pas. Lanjut lagi, Citra. Ayo, Citra, lanjut. Jadi di sini. Ya, Ivan, ini surat cintanya, Ivan. Aku nemuin surat cinta ini deket tas aku, Ivan. Ngomongnya tuh kayak berbunga-bunga gitu ya. Seneng. Iya, Ivan. Ini surat cintanya, Ivan. Aku nemuin surat ini di deket tas aku, Ivan. Kamu orangnya romantis banget, Ivan. Seumur hidup aku, baru kamu doang yang berani kirim surat cinta ini, Ivan. Sebenarnya surat cinta ini tuh mau buat Angel. Angelnya pergi sama si Valir. Si Citra yang nemuin di meja. Udah dah salah dah semua bada. Ivan lanjut. Ya. Balmon, kenapa surat cinta aku dikasih ke Citra, Balmon? Aku kan suruh kasih surat cintanya ke Angel, Balmon. Nah, lanjut.
Nah, Ivan, dengerin aku Ivan. Ini kayaknya seneng. Kamu adalah orang yang sangat beruntung, Ivan, ya. Ngomongnya semangat. Ivan, dengerin aku, Ivan. Kamu adalah orang yang sangat beruntung, Ivan. Kalau kamu jadi pacar aku, setiap hari kamu kan... Setiap hari kamu aku kasih uang jajan, Ivan. Kamu mau beli apapun, aku pasti beliin, Ivan. Kamu gak nyesel pacaran sama aku, gitu ya. Pelan-pelan tapi agak semangat. Ivan, dengerin aku, Ivan. Kamu adalah orang yang sangat beruntung, Ivan. Kalau kamu jadi pacar aku, setiap hari kamu ke aku. Kita ulang lagi ya, semangat. Kalau itu baca aja kayak baca, tapi nya slow. Kalau kamu jadi pacar aku, setiap hari kamu aku kasih uang jajan, Ivan. Kamu mau beli apapun, aku pasti beliin, Ivan. Pelan ngomongnya aja. Jadi kalau kamu cepet-cepet tuh kamu langsung mulutnya ngelipet. Kamu beli apapun. Pelan aja, slow. Ivan, dengerin aku, Ivan. Kamu adalah orang yang sangat beruntung, Ivan. Kalau kamu jadi pacar aku, setiap hari kamu aku kasih uang jajan. Gak apa-apa. Jadi suka dukanya si suara tuh begini. Jadi teman-teman kalau nonton tuh udah enak aja pokoknya. Ya, lanjut. Ivan, dengerin aku, Ivan. Kamu adalah orang yang sangat beruntung, Ivan. Kalau kamu jadi pacar aku, setiap hari kamu aku kasih uang. Untuk sama mulut nih si babak. Setiap hari kamu aku kasih uang jajan, Ivan, gitu. Tunggu, nafas dulu, nafas. Jajannya boleh ilangin. Ya udah, jajannya ilangin dah, bebas. Ivan, dengerin aku, Ivan. Kamu adalah orang yang sangat beruntung, Ivan. Kalau kamu jadi pacar aku, setiap hari udah 6 kali. Ayo ulang-ulang sekali lagi ya. Udah, siap? Siap ya. Ivan, dengerin aku, Ivan. Kamu adalah orang yang sangat beruntung, Ivan. Kalau kamu jadi pacar aku, setiap hari kamu aku kasih uang, Ivan. Kamu mau beli apapun, aku pasti beliin, Ivan. Kamu gak nyesel pacaran sama aku. Yeay, akhirnya setelah 6 kali. Ivan, kalau nari sini potongnya. Lanjut. Siapa nih? Nah, di sini tuh si Ivan kaget. Loh kok kalau jadi pacarnya Citra dikasih duitnya banyak nih? Apa? Setiap hari dikasih uang jajan. Terus mau apa aja dibeliin sama Citra. Ini serius, si Ivannya kaget. Gak nyangka kalau Citra bakal ngomong kayak begitu. Lanjut lagi, Citra. Nah, lanjut. Nanti setiap pergi sekolah sama pulang sekolah, kamu dijemput pakai mobil, Ivan. Itu kalau kamu mau terima aku jadi pacar kamu, Ivan, ya. Nanti setiap pergi sekolah sama pulang sekolah, kamu dijemput pakai mobil, Ivan. Itu kalau kamu mau terima aku jadi pacar kamu, Ivan. Lanjut. Ivan makin kaget lagi nih. Duh, susah banget suara Ivan. Apa? Pergi sekolah, pulang sekolah, aku dijemput pakai mobil. Itu cita-cita aku dari dulu, pengen jadi orang kaya. Nah,
Lanjut. Nah, di sini seolah-olah nih si Citra pergi. Kan si Ivan dari tadi kan ngomongnya di dalam hati. Dikira si Citra tuh Ivan cuekin dia. Ini jadi kayak ngomongnya dalam hati gitu. Kamu diajak ngomongnya kok diem aja, Ivan. Kayaknya kamu gak mau jadi pacar aku. Nangisnya dua kali. Kamu diajak ngomongnya kok diem aja, Ivan. Kayaknya kamu gak mau jadi pacar aku ya. Ya sudah, gak apa-apa, Ivan. Aku gak marah kok. Gimana orang suruh ini malah coba dites dulu dah, kalau bagus sudah ambil ya, coba dites dulu. Kamu diajak ngomongnya kok diam aja, Ivan. Kayaknya kamu gak mau jadi pacar aku ya. Ya sudah, gak apa-apa, Ivan. Aku gak marah kok. Bagus, lumayan lah. Lanjut. Nah, si Ivan yang ngejar nih. Ivan ngejar. Tunggu ya. Citra, tunggu dulu Citra. Jangan pergi kayak begitu. Ini aku mau ngomong sama kamu Citra. Dengerin aku dulu ya. Nah, lanjut Citra. Yuk. Oh, si tetap Ivan apa ya? Tunggu. Aku. Oh. Lagi. Aduh. Aku mau jadi pacar kamu, Citra. Itu buktinya aku tulis surat cinta buat kamu, Citra. Kalau aku gak suka sama kamu, buat apa aku tulis surat cinta itu buat kamu, ya kan? Lanjut, Citra. Nah, Citra seneng nih. Citra, kalau kamu emang beneran suka sama aku, coba teriak, bilang aku cinta sama kamu, Citra. Aku mau denger, Ivan. Kalau kamu emang beneran suka sama aku, coba teriak bilang aku cinta sama... Salah, ada ini ya. Coba teriaknya koma. Gini, jadi coba teriak bilang aku cinta sama kamu Citra, gitu. Aku mau denger Ivan, gitu. Ngerti gak koma di sini? Coba teriak, jangan disambung. Coba teriak bilang aku, kan gak enak. Coba teriak bilang aku cinta sama kamu Citra, aku mau denger. Kalau kamu emang beneran suka sama aku, coba teriak bilang aku cinta sama kamu Citra. Aku mau denger, Ivan. Yeay! Sip. Lanjut. Aku cinta sama kamu Citra. Aku sayang sama kamu Citra. Tunggu ya, lanjut lagi. Siapa ini? Oh, nih suara Pak Satpam. Pasti nanya juga kan suara Pak Satpam. Ih, suara siapa lagi kalau bukan Kavin, ya enggak? Apa? Aku suka sama kamu Citra. Aku sayang sama kamu Citra. Ini siapa yang teriak kayak begitu ya? Suaranya kencang banget ya. Nah, itu baru suaranya Pak Satpam. Aku sama kamu Citra. Ini lanjut. Inilah proses di balik layar. Lanjut. Nah, ini Citra lagi. Citra ngomong, oh ini gantengan, nanti Kavin yang edit aja, ini mah lagu, jadi bisa nonton. Nih, kamu ketawa aja nih, kamu ketawanya gini aja nih, ketawa senang gitu ya. Iya, yuk. Jangan dah, jelek suaranya, ganti aja deh.
Senangnya hati aku hari ini, gitu ya. Senangnya hati aku hari ini. Sip. Nah, lanjut lagi, Ivan. Ya ampun, mimpi apa? Aku jadi orang kaya. Nah, sip. Tarik sip dah. Lagu lagi. Nih. Ini satpamnya. Apa? Aduh, suaranya kegedean. Apa? Itu kan si Ivan. Jadi Nona Citra ke pantai mau ketemuan sama Ivan ya. Ada apaan ya? Sip. Lanjut. Ada, aku jadi bingung. Kenapa si Citra mau ketemu Ivan di pantai pakai gaun semahal itu? Itu si Ivan aja cuma pakai baju 15 ribuan kan? Nah, jadi satpam ini gak tahu kalau si Citra itu ternyata pergi sama Ivan. Ya ampun, si Ivan ya bisaan. Nah, di cerita kali ini tuh si Ivan pura-pura tuh bilang handphonenya rusak lah, baterainya cepat habis lah. Jadi si Ivan ini minta beliin handphone sama si Citra. Mulai ya. Aduh, suaraku udah mulai sok nih. Tunggu ya. Aneh, handphone aku kenapa ya? Baterainya kok cepat habis? Kalau baterai handphone aku habis, kamu bakalan susah cari aku, Citra. Nah, lanjut. Siapa nih, Citra? Nah, Citra ini tuh, kamu jangan khawatir, Ivan. Sekarang juga kita langsung ke toko handphone. Aku mau beliin kamu iPhone 13 Pro Max, Ivan, ya. Kamu jangan khawatir, Ivan. Sekarang juga kita langsung ke toko handphone. Aku mau beliin kamu iPhone 13 Pro Max, Ivan. Nah, ya kan? Dia tuh sampai mau beliin Ivan iPhone 13. Yaudah, sampai sini dulu ya teman-teman ya. Jadi kafe ini masih ada lagi si Angel apa? Panggil itu Reska. Reska tuh baru pulang sekolah. Coba lihat. Nah, jadi itu ceritanya kalau teman-teman nonton di sini, pengen lihat ceritanya bisa ke Vin Super ya, langsung ya. Mana? Nih, Kavin mau nutup dada dulu. Sini ke sini dulu. Nih, dada dulu. Dadah. Nanti habis ini dia ngisi ya. Ya udah, Kavin suaranya udah serak banget nih, pengen minum nih, ya. Dadah teman-teman. Bye bye. Gapchagi nege natanaju no. Nan amu maldo hal suga opseotji. Chonnune banandaneun inyagiga. Neol boneun